Acara selanjutnya penyerahan medali kepada manajer dari Trucuk Bojonegoro dan Sumberjo untuk menempatkan diri. Kami ulangi penyerahan piala juara umum 1, 2, dan 3 serta piala tetap untuk juara umum 1, 2, dan 3. Mohon kepada manajer dari Trucuk paling kanan, kemudian disusul Bojonegoro paling timur Sumberjo. Trucuk, ketua ranting, ketua ranting Trucuk Mas Teguh. Sumberjo Mas Manto, monggo Mas Bayu, Mas Sutrisno, Mas Warno untuk menyerahkan piala juara umum 1, 2, dan 3. Inilah piala juara umum yang akan diserahkan kepada kontingen yang berhasil memperoleh juara umum 1 dari kontingen ranting Trucuk. Beserta uang pembinaan. Kemudian monggo Kakang Mas Suwarno untuk menyerahkan juara umum 2 kepada kontingen ranting Kota Bojonegoro. Beserta uang pembinaan yang kemarin disampaikan pada waktu pembukaan. Yang selanjutnya kepada Kakang Mas Sutrisno untuk menyerahkan juara umum 3 kepada kontingen ranting Sumberjo. Mohon ketua ranting Trucuk Mas Teguh untuk menempatkan diri menerima piala bergilir kejuaraan Setia Hati Trate Cup cabang Bojonegoro. Tomboy macai. Terus sekalian, karena ranting Trucuk ini sudah 3 kali menjadi juara umum, maka piala tetap kejuaraan pencak silat antar ranting yang ke-16 ini sah milik Trucuk. Monggo. Tepuk tangan yang meriah kepada kontingen ranting Trucuk yang menerima piala bergilir yang sudah disahkan untuk menjadi milik ranting Trucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan pesilat terbaik kejuaraan pencak silat antar ranting ke-16 Persaudaraan Setia Hati Trate cabang Bojonegoro tahun 2017. Pesilat terbaik untuk dewasa putra diraih oleh M. Mukmin Zailani dari ranting Trucuk. Langsung maju ke depan. Langsung ke depan, Mas. Ini, Bang.
Ah iki sing terbaik. Yang kedua, pesilat terbaik untuk putri dewasa Yuni Anggita Sari dari Ranting Kapas. Selamat. Kemudian pesilat terbaik untuk remaja putra Willy Adam Aldo dari Ranting Bojonegoro atau Ranting Kota. Pesilat terbaik remaja putri diraih oleh Reni Udianti dari Ranting Purwasari. Ini gak kolusi loh. Ini gak kolusi Bapak Rusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kakang Mas Wahyu Subaktiono untuk kembali menyerahkan piala untuk memberikan penghargaan pesilat terbaik putra putri remaja dan dewasa yang didampingi oleh Kakang Mas Warsiman, Kakang Mas Sutrisno, Kakang Mas Suwarno dan Ketua Penyelenggara Mas Tri Wahyu Utomo.